ada yang lebih sepuh daripada Frieren. Jadi selama ini kita diperlihatin kalau Frieren itu penyihir sepuh, yang bahkan bisa ngalahin aura tanpa harus ngeluarin banyak effort. Tapi ternyata ada yang lebih sepuh daripada Frieren. Yap, Flamme, penyihir manusia terkuat yang pernah ada di dunia Sosono Frieren. Dialah yang udah ngelatih Frieren buat menahan mana. Tapi di atas Flamme ada yang lebih sepuh lagi loh, namanya adalah Serie. Serie ini adalah seorang elf yang juga merupakan penyihir kayak Frieren. Nah, si Serie inilah yang jadi guru Flamme. Tapi dia ngangkat Flamme sebagai murid cuma karena iseng aja. Beda sama Frieren yang jarang show off, Serie ini punya kedudukan, dikenal dan dihormati sama banyak orang. Dia juga yang udah mendirikan Serikat Sihir Kontingen. Jadi, setiap penyihir harus punya kualifikasi buat diakui sebagai penyihir. Nah, Serikat Sihir Kontingen adalah organisasi yang menguji para penyihir ini. Tingkatan yang paling tinggi adalah tingkat 1. Nantinya, para penyihir yang mau ke tingkat 1 bakal diuji kelayakannya sama Serie. Kalau lulus, penyihir ini bisa jadi muridnya dia. Sayangnya, hubungan Serie sama Frieren ini nggak begitu bagus, karena pandangan mereka yang berbeda soal sihir. Serie sendiri juga nggak suka sama ide Flamme, yang pengen ngebuat sihir bisa digunain sama siapa aja. Tapi ya, dia malah berbuat sebaliknya. Gimana pendapatmu soal Serie? Komen di bawah. Jangan lupa like video ini dan follow Hanbang Botaru buat info menarik lainnya. Bye-bye.